Mikhailo Mudryk akhirnya mencetak gol untuk Chelsea. Dan pemain baru Christopher Nkunku serta Nicholas Jackson juga mencetak gol dalam kemenangan persahabatan 4-3 atas Brighton di Philadelphia pada hari Sabtu 22 Juli 2023 dan tendangan first time. Penyerang asal Prancis Christopher Nkunku yang baru datang dari RB Leipzig seharga 63 juta pound sterling membawa klub London menyamakan skor pada menit ke-19. Brighton dikurangi menjadi 10 pemain pada menit ke-59 ketika bek sayap asal Belanda, Jan-Paul van Hekke, menerima kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran pada Cesar Casadei. Lima menit kemudian, Chelsea memimpin ketika Mudryk menerobos masuk dari sisi kiri dan setelah melakukan umpan 1-2 yang indah dengan Jackson, melepaskan tendangan ke pojok bawah dari luar kotak penalti. Itu adalah gol Chelsea pertama bagi Mudryk yang bergabung dengan klub dalam kesepakatan besar yang dilaporkan menelan biaya hingga 100 juta euro pada bulan Januari lalu. Pemain internasional Senegal, Jackson, kemudian memberi umpan kepada Conor Gallagher untuk menjadikan skor 3-1 dan mencetak gol sendiri dengan gol keempat untuk tim asuhan Mauricio Pochettino. Penalti menit ke-79 dari Joao Pedro memberi Brighton sedikit harapan. Meskipun pemain pengganti, Dennis Undav, menambah gol ketiga untuk Brighton, Chelsea mengamankan kemenangan 4-3.